Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu di lembur bara yang di kota. Kembali lagi bersama saya Kang Kelek. Ya, kali ini kita akan nyari spot kutu air jentik nyamuk ya buat teman-teman. Kalau misalkan yang punya cupang terus punya spot-spot jentik nyamuk, gak usah beli, lebih baik nyari aja. Ini spot pertama saya dapat, cuman gak begitu banyak tuh, sedikit banget ya. Kalau misalkan di daerah Jakarta tuh kan banyak komplek-komplek perumahan gitu ya. Terus pinggir rumahnya itu suka ada got-got gitu ya. Nah, bisa teman-teman cari tuh ciri-cirinya ya, kalau di depan pohon apa di depan rumah itu ada pohonnya. Nah, terus ada gotnya. Di situ biasanya banyak banget tuh encu-encu atau jentik nyamuk untuk pakan kita. Ya, pakan ikan, pakan kita. Nah, ini udah kelihatan ya jentik nyamuk. Yang akan saya serok kali ini dapatnya lumayan sih, spotnya masih banyak. Biasanya kalau jentik nyamuk, kalau pengen banyak kelihatan gitu ya, di pagi hari teman-teman ya. Ini saya nyerok sekitaran jam 8 pagi. Pinggir jalan tentunya ya. Oke lah, kita langsung serok aja. Ini jentik nyamuk biasanya di pinggir-pinggir itu mereka nempel-nempel gitu ya, ke bata-batanya pinggiran apa selokan gitu ya. Tuh udah dapet segini, kita serok ulang. Diusahakan ya buat teman-teman kalau misalkan lihat spot-spot seperti ini, diusahakan gitu ya, harus detail karena takutnya ke bawah belatung hitam kayak gini nih. Kelihatan nggak ngeblur ya? Nah, belatung hitam itu ya, tuh kelihatan ya. Belatung hitam biasanya suka ada tuh di spotnya jentik nyamuk. Jadi jangan sampai kemakan. Nah, hari ini cukup segini aja lah serokannya. Sebelum kita ngasih pakan, terlebih dahulu si ikan dibuka sekatnya ya. Kalau misalkan ikan udah dibuka sekat kan, biar mereka capek, biar mereka ngedok olahraga dulu lah. Itu baru kita kasih pakan. Nah, jentik nyamuknya sendiri jangan langsung dibersihkan dulu. Ini saya udah ngebersihin ya jentik nyamuknya dari airnya, kan tadi kelihatan banget yang air sabun-sabun gitu ya. Ini udah saya bersihkan. Kalau teman-teman mau tahu cara ngebersihinnya, ada juga di konten-konten saya sebelumnya ya, cara membersihkan jentik nyamuk dari air sabun ada tuh. Terus teman-teman harus detail juga sambil dipilih. Jadi jangan sampai yang kayak gini nih, yang apa namanya, yang mau jadi nyamuk. Ini kan ada tuh biasanya tuh. Jadi harus detail dulu ya, harus dilihat dulu, benar-benar dilihat, jangan sampai ini kemakan. Karena selain dia keras, cangkangnya itu kan keras banget tuh yang mau jadi nyamuk. Nah, kelihatan nggak? Ngeblur ya? Coba dideketin deh. Nah, kelihatan kan? Deketin deh tuh. Tuh deketin ya, malah ngeblur lagi ya. Pokoknya yang gini lah, jangan sampai kemakan ya, itu diusahakan dibuang aja. Nah, setelah seperti ini, setelah aman dan setelah bersih, baru kita kasih pakan ke ikan-ikannya. Kalau misalkan teman-teman ngasih langsung kan bahaya juga tuh, si ikan nantinya bakal ada air sabunnya lah, macam-macam lah kotorannya lah. Jadi dipilih dulu ya kalau bisa ya. Ikan kalau udah bersih, si jentik nyamuknya pasti makan. Walaupun gak bersih juga tetap dimakan sih sebenarnya, cuman kan sayang banget ikan kalau makan ada kotorannya, ada cacing hitamnya atau belatung hitam, kasihan juga. Nah, ini sampai sebelahnya itu, ikan sebelahnya bener-bener pengen banget buru-buru dikasih gitu ya, sampai mau ngehantem yang sebenarnya padahal disekat apa beda tempat gitu ya. Nah, kalau udah dikasih pakan-pakan seperti ini, diusahakan ya langsung ditutup aja. Apalagi kalau teman-teman ngasih pakannya pakai kutu air, jangan sampai ngedok gitu ya. Takutnya ada yang nyelip, ada yang masuk ke insang dia. Bahaya itu, biasanya dia akan sakit kalau masuk ke insangnya. Ini ikan yang lagi proses eksperimen ekornya ya. Jadi kemarin saya salon, dieksperimenkan itu.
Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada sisa jentik nyamuk kayak gini, kan bingung ya, biasanya jadi apa, jadi nyamuk gitu, cepet banget jadi nyamuknya gitu. Sekarang disimpan gitu aja, ntar 2 jam kemudian bakal jadi nyamuk gitu. Nah, solusinya biar dia memperlambat jadi nyamuk, itu teman-teman masukin ke kulkas. Nah, ini biasa saya emang masukin ke kulkas ya, taruh di kulkas. Jadi ntar kalau mau dikasih pakan lagi, nah jadi ntar kalau dikasih pakan lagi nggak begitu banyak nyamuk ya. Oke ya, makasih ya.